Wakil Gubernur Jambi, Fahrori Umar, melakukan inspeksi mendadak Senin pagi. Fahrori mendatangi kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Di awal sidak, suasana tegang. Dunia kita ini masih panjang. Mungkin. Iya. Insya Allah tahun ini kita ada sesi, Pak. Rasanya lantai Namun tanpa disangka, Fahrori Umar memecah suasana dengan gurauannya. Sontak, pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi pun tertawa. Dari hasil sidak, sebanyak 39 pegawai ditemukan tidak hadir. Kondisi ini diketahui setelah Wagub memeriksa absen sebelum memimpin apel pagi. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.